Apa aja sih pasti banyak latihan, yang pasti nomor satu latihan, terus olahraga juga karena buat pernafasan, terus latih mental juga karena Firza kan umurnya bisa dibilang paling muda dari yang lainnya, jadi harus kuat tuh karena kan kalau lihat yang lainnya kan aduh udah kakak-kakak pengalamannya lebih banyak dari Firza gitu. Yang paling penting itu mental sama kepercayaan gitu. Ritualnya sih apa ya, mungkin cuma berdoa, terus kadang-kadang apa lari kesana kesana gitu, maksudnya nggak diem di tempat. Kalau Firza sih kalau diem di tempat nanti malah grogi jadinya, jadi ya udah jalan-jalan aja di belakang panggung, jalan muter-muter gitu sambil berdoa gitu, sambil pemanasan juga biar kita nggak terlalu kaku di panggung.